Pada kali ini kita mencoba untuk jalan-jalan menuju Hiroshima Ichiyama Skywalk. Kita naik tangga yang menaiki bukit. Jarang-jarang ada tangga yang menaiki bukit. Kita cari di peta. Kita menuju ke sana. Wow, naik bukit, melintasi hutan. Memang luar biasa, curam, tapi asik dan seru. Yuk kita ikuti perjalanan kali ini sama Aichan. Halo guys, kita sekarang ada di Ichiyama Skywalk. Kita menaiki bukit itu di belakang sekolah yang ada di Hiroshima. Dibuatkan eskalator panjang seperti ini. Nah, bayangkan. Ada yang lebih tinggi lagi. Nanti ada yang lebih tinggi lagi. Nanti kita tengok ya. Nanti kita tengok, kita naik ke atasnya. Tidak perlu naik kaidan, gak perlu naik tangga, cukup naik ini saja. Tuh, halo, sudah cukup. Aku naik ke atas ini, step pertama. Terus ada lagi ini step berikutnya. Oh, itu yang lebih tinggi ya. Iya. Ini bukitnya tuh seperti ini. Wah, itu di atas tuh bukit tuh. Kalau istilahnya tani ya, kalau bahasa Jepang tani. Tapi Yama, ya mungkin karena mirip gunung ya. Oh, ini yang skywalknya ini. Ini menu utamanya ini guys. Oh, coba kita lihat. Oh, wow, ini dia, luar biasa. Akhirnya kita sampai juga. Kita coba nanti naik ke atas, guys. Jadi bukitnya tuh tinggi sekali, kita bisa juga naik lewat kaidan atau tangga, itu bisa juga. Tapi ya sangat tinggi. Takut saya guys, tinggi sekali. Aku nggak berani lihat ke belakang, nggak berani lihat ke belakang. Ini dia Ichiyama Park-nya guys. Luar biasa. Ngeri ya. Ngeri sekali ya. Aku meh ngelundung ke bawah tadi. Aku meh ngelundung ke bawah tadi. Nanti anu. Coba ini dipegangkan. Oke.
Masih ternyata. Gas kita foto dari sini. Dan ini adalah biji yamanya. Kalau sakura bagus ya, ya. Oh, sakura bagus sekali loh ini. Saya membayangkan itu. Ini juga aki nih, cuma merahnya belum sempurna sih. Cuma ya, ini buat jalan-jalan, buat camping. Camping ada nggak? Untuk makan atau untuk sekedar duduk-duduk, jalan kaki, sport itu bagus sekali. Ini di atas bukit ini. Di atas bukit itu ada museum, ada contemporary art. Nah, ini coba lihat nih. Oh, ini ada tangga. Ada tangga, Dik. Oh, tangganya kemana ini ya? Hohohoho. Otozureru. Totoro, 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 Totoro. Dum. Gimana? Puas adek, puas? Maksudnya di luar ekspektasi atau tadinya aku tak kira itu skywalk itu dalam mall, terus kita ke atas itu lihat pemandangan Hiroshima gitu. Ternyata skywalknya itu naik ke atas bukit. Wah, itu luar biasa itu. Ada skywalk, eskalator panjang naik ke atas bukit. Turun ngeri. Bayangin itu yang masih di Singapura itu. Oh, yang di Singapura ya. Iya kan, dalam mall. Mm-mm. Aku ini, waduh, ternyata orang Jepang itu kalau sudah bangun tuh ngeri-ngeri guys. Bangun eskalator itu ada sudutnya tuh sampai. Itu loh, dan Baratio, jadi kita bisa naik pesawat. Ini dan Baratio-nya ini menuju ke Hiroshima Eki nggak? Naik nggak tahu pastinya. Atau nggak naik lewat Skywalk, ya, naik lewat sini? Tuh. Bagaimana sensasinya? Gila aja. Kita mau mampir ke toilet dulu. Ayi seneng gak naik tangga tadi yo? Ya, kita sudah sampai ke atas di puncak bukit. Ternyata ada museum contemporary art. Ya, bermacam-macam apa itu seni, mulai dari digital sampai semi tradisional ada di situ. Aijan senang sekali, tapi kita sedikit lelah karena harus berjalan dulu. Tapi mengasihkan, di dalam ada berbagai macam seni digital yang kita bisa menikmati, dan seharusnya ada juga pemandangan di puncak sini. Kita bisa melihat seluruh kota Hiroshima. Ya, terbayarkan.